Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid. Ini kajian pertama. Awal ya. Kita masuk ke definisi halaman ke-7 dan ini yang hadir adalah kelas-kelas bukan Batam lagi, bukan kelas ecek-ecek, tapi kelas pendekar. Jadi yakin anak khusnudon nggak ada yang ngantuk lagi, nggak ada yang main-main, serius, dan kita pakai bahasa Arab, ya. Dan ujiannya pun nanti pertanyaannya pakai bahasa Arab. Insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk ke ta'riful murabbi, definisi murabbi. Sekarang kita istilah murabbi. Ya, bukan lagi pengajar. Al-murabbi huwa asy-syakhsul mu'id, orang yang siap dan menyiapkan, i'dadan mutakamilan, dengan kesiapan yang sempurna, mutakamil. Jadi dari sini pendidik itu datang sudah punya bekal, siap. Senjatanya sudah siap. Jadi tidak ada istilah antum masuk kelas itu enggak siap perang. Ya. Dan bekalnya tidak lain adalah ilmu. Ilmu. Bukan hanya itu aja, i'dadan mutakamilan, siap dengan kesiapan sempurna, tapi waladaihi raghbatun, punya kecondongan. Jadi hobilah ngajar itu sudah hobi. Kalau orang itu ngajar hobi, itu ditawarin profesi lain yang mulu-mulu enggak bakal ngiler. Enggak bakal tertarik. Bahkan sampai ditawari di tempat lain pun enggak akan bakal nengok. Kenapa? Sama-sama ngajar kok. Apalagi imannya kuat tuh. Saya enggak dapat di sini lebih, kan di akhirat kelebihannya. Itu kan membangun prinsip seperti itu kan mudah. Waladaihi raghbatun. Dalam konteks di sini raghbah itu kecondongan atau kemauan keras. Wa ma'rifatun, dan ma'rifat, pengetahuan, minimal sesuai dengan materi yang dipegang. Matematik, ya ahli ma'rifatul matematik. Kimia, ya ma'rifatul mata kimia, dan seterusnya. Wa qudratuhu, dan kemampuan, lil qiyam, untuk menunaikan, bi risalati tarbiyati wa ta'lim, risalah tarbiyah dan ta'lim. Jadi memiliki kemampuan, kecondongan, itu apa sih istilah yang tepat apa Pak? Antusias, kurang ya, apa ya, memiliki motivasi tinggi ya, rohbah,
motivasi tinggi dan makrifat serta kemampuan untuk menunaikan misi pendidikan dan pengajaran. Risalah itu lebih kita tepat terjemahkan misi. Itu tugas. Tugas terbiah dan taklim. Kalau antum sampai di sini aja, orang PKI bisa, komunis Korea bisa. Makanya di sini kita ahli sunnah punya ciri khas muttabi'an. Nah, ini ittiba'ur rasul fi aqwalihi wa af'alihi. Mengikuti Rasulullah SAW di dalam ucapannya dan tindakannya. Tuh. Saya ulangi lagi, murabbi ialah orang yang siap menyiapkan dengan persiapan yang sempurna, memiliki motivasi tinggi, pengetahuan yang cukup, dan kemampuan untuk menunaikan tugas pendidikan dan pengajaran mengikuti Rasulullah dalam perbuatan dan ucapan, dalam ucapan dan perbuatan. Tuh. Nah, ini saya syarah sekarang. Ya. Setelah saya baca, dan ini kundul sekalian latihan untuk bahasa Arab. Ta'riful murabbi huwa asy-syakhsul mu'id i'dadan mutakamila wa ladayhi rahbatun wa ma'rifatun wa qudratun. Itu yang benar, wa qudratun lil qiyami bi risalati tarbiyati wat ta'lim muttabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi. Titik. Sudah? Siap meletakkan pena, memperhatikan syarah? Oke. Syakhs, karena kita bicara pribadi orang. Syakhs. Pribadi per pribadi guru itu harus siap. Jadi bukan lembaga. Makanya ketika kita bicara pendidik adalah pribadi per pribadi, siap enggak? Kenapa, Pak? Karena kalau satunya sudah siap semua, satu aja yang lelet, enggak beres, kuncang semua. Makanya pengajar atau guru di sekolah seperti pemain bola di lapangan. Umpan-umpan bolanya tidak benar dan ada satu yang error, semuanya error. Makanya di sini kita bicara as-sakhs. Siap artinya pribadinya menyiapkan bekalnya, persiapan yang sempurna, bukan hanya itu aja, punya motivasi tinggi. Kecondongan hobi ngajar. Ya, kalau enggak hobi ngajar itu kasihan antum sendiri, ya. Kasihan muridnya, kasihan anak. Ya. Kasihan sekolah, kita ngurusin susah-susah, ternyata enggak siap. Jadi guru, siapnya apa? Jadi pengusaha, ya udah. Temu usaha cilok aja. Bakso, ya. Udah. Udah apa, belum apa-apa, sudah sekarang, waduh Pak, kok susah, loh, antum ngadepin kesulitan diri antum saja gak bisa, apalagi menghadapi kesulitan anak didik antum. Lil qiyam bir risalah, Pak, tarbiyah ta'lim ini risalah, ya, yeah. Muttabi'an, ucapan perbuatan antum ketika ngajar itu semuanya dijiwai oleh Al-Quran dan Sunnah. Hatta guru matematik, kimia, Mas, kimia kan yang diajarkan, tapi etika mengajarkan harus tetap sunnah loh. Matematik kan materi yang diajarkan, tapi
akhlak antum sama murid antum kan sunnah kan? Itu. Dari sini landin salian kita dituntut bareng-bareng di sini. Gak ada istilah guru umum, guru agama. Kalau saya, kalau sudah antum berani masuk pesantren sini, semua guru agama. Orang luar mandang antum apa? Wallahi guru matematik dipanggil ustad. Ya di sini aja. Ya di luar gak ada. Ustad aja dipanggil pak guru di luar. Ya padahal ngajar dinia ini, ya dipanggil pak. Karena image pesantren yang ada di sini ini soleh, ustad, masya Allah. Makanya panggil Pak Denny, ustad, Pak Ustad. Ya enggak? Antum pernah enggak dipanggil Pak Ustad sama wali murid? Pernah. Panggil siapa lagi? Ustad semua. Ya. Dengan demikian antum di sini guru agama semua. Kalau memang begitu enggak ada istilah ada anak makan dengan tangan kiri. Wah, panggil tuh guru agama. Tolong suruh nasihatin. Nah, antum ngapain? Antum ngapain? Emang enggak bisa negor orang. Dek, makan duduk tangan kanan. Masuk gitu aja nunggu guru agama, nunggu Ustaz Fauzi kuliah lagi kan gitu. Akhirnya besok lupa. Ada habis. Tegur guru matematik. Tegur guru kimia, tegur guru fisika, dek duduk. Itu loh, ini namanya tarbiyah. Sekarang ta'riful ibda, di sini kan al murabbil mubdi, jadi murabbi ahli bid'ah. Nah itu, ini nanti kalau orang NU diplesetin itu pak ini, waduh, yang diajarin aja juga bid'ah, itu. Yang dicetak itu pengajar mubdi', yaitu pengajar ahli bid'ah. Ya. Ibda kita definisikan supaya tidak salah sangka. At-tamratu buah linasyatin dihni, kegiatan apa ya dihni itu keahlian batin apa ya? Keahlian apa sih? Bukan mental. Jadi gini loh pak, ini kan al-ibda ini kita bahasakan dulu inovasi itu ini dulu inovasi, inovatif dan kreatif itu ibda. Kalau kita definisikan ibda inovatif ialah buah dari kegiatan ini otak. Jadi otak itu kerja, cari, oh inovasi kira-kira ini anak supaya nggak ngantuk gimana, gitu loh pak maksudnya. Jadi inovasi itu ialah buah dari kegiatan otak. Bitori kotin ijabiyah, dengan cara-cara yang positif, ghairi maklumatin, maklufatin yang tidak biasa. Jadi kalau sekarang ide-ide gagasan-gagasan itu biasa-biasa saja, itu tidak dikatakan ibda inovatif. Jadi inovatif ialah buah dari kegiatan otak dengan cara-cara yang positif yang tidak biasa. Contoh, ya tidak biasanya itu tetap sahihah gitu loh, ijabiyah positif. Nanti enggak positif jadi bid'ah gitu loh maksudnya. Contoh, masya Allah, ini ada guru atau musyrif yang jaga ini apa? Sholat. Ini kok gampang lupa tuh pak? Ngelihat antum gara-gara kayaknya bikin anak suka lupa. Jadi sekarang yang jaga di sholat ini cuman ada 5 musyrif. Inovasi, gimana kalau kita libatkan anak didik kita untuk jagai? Nah kan inovasi, tidak biasa. Biasanya kan yang nunggui anak, yang jaga anak, guru. Loh, ini kita bikin inovasi. Contoh, kemarin kita mengalami masalah pelik di SD, gitu. Kredit
keluar masuk kendaraan ini apa namanya macet, ribet, bahkan ada yang sampai konflik tengkar. Ada yang punya inovasi, gimana kalau kita sewa coaster nanti bukan kita masukkan di sini tapi naik turunnya di daerah apa Gang Buntu. Nah ini kan inovasi. Atau dicari lagi, wah ini kita masuknya kita gilir aja kelas 1, 2, 3 jam sekian, 4, 5, 6 jam sekian, inovasi gitu loh Pak. Ini namanya inovatif dan kreatif gitu. Dan ini bukan hanya guru saja, dari tingkat lembaga, unit, kemudian kepala sekolah, dan termasuk guru. Makanya kalau antum baca kriteria sekolah yang sekarang ini smart school, itu muridnya, kepala sekolahnya, gurunya selalu ada inovatif, kreatif. Itu. Dan yang kemarin kita cuplik di pertemuan family gathering, nanti kita bikin rapat general. Kok putus-putus toh Pak? Ini kelemahan kalau ini ya. Ini dimatikan. Baik. Lagi contoh, ini sopir mobil nggak sesuai dengan unit. Unitnya 4, mobilnya 3. Seorang pemimpin yang inovatif nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa. Berarti kita cari inovasi baru. Ini ada mobil 3, unitnya 4, supaya bisa kena semua. Caranya mobil nggak dikeluarin semua, nah, gitu. Ya hancur. Enggak. Kita bagi, bikin jadwal. Kemudian setiap pemakaian itu ada surat izin atau apa, sehingga nanti kepalanya sopir bisa membagi dengan baik. Inovasi. Dan seterusnya. Mengajar juga begitu. Ini anak kok ngantuk terus di kelas, gimana caranya? Coba kita suruh berdiri, kita ngajar sambil berdiri. Oh tuh, melek, yakin. Kalau berdiri ngantuk ya keterlaluan. Itu. Kalau memang saya sekarang ini di depan terus, coba sekali-kali saya ngajar lewat belakang. Itu. Atau bangkunya kita bikin bundar. Itu ternyata perjanjian Renville itu meja bundar, ternyata beda hasilnya Pak. Pada Renville itu kalau menurut kacamata Belanda nggak mungkin kena, oh dia sudah jajah 350 tahun loh. Nah inovasi. Jadi as-samratu, kalau kita bicara inovasi, adalah as-samrah, buah, linasyatin dihni, kegiatan otak yang memunculkan ide-ide baru dengan cara-cara yang positif. Itu ya. Kalau kita artikan secara secara simpel. Kita ulangi lagi, inovatif ialah buah dari kegiatan otak untuk mencari ide-ide baru dengan cara-cara yang positif. Ide baru. Ghairu ma'luf itu dari kalimat ibda saja itu bid'ah. Itu memang artinya baru, tidak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah diberi nama mubdi', karena menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Tuhan yang enggak ada yang ngasih contoh, Allah. Nih loh, caranya bikin bumi, enggak. Allah memang mubdi', badi'us samawati wal ard. Oke, sekarang bagaimana pertanyaan berikutnya? Bagaimana cara untuk menjadi guru? Satu, mujahadatun nafsi 'alal ikhlasi lillahi rabbil alamin. Berjuang untuk bisa ikhlas karena Allah. Ini Pak. Ya ikhwan, Abu Bakar itu bukan karena kehebatan lulusan universitasnya. Dan salafun soleh membuahkan satu buah besar, tidak pernah kenal kuliah
apalagi S2, S3. Mereka diutamakan Allah karena ikhlasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ikhwan, antum kenal kok di tataran realitas sekarang aja bagaimana buah ikhlas pada setiap medan kegiatan dan perjuangan. Ya contoh kecil, walaupun itu bukan contoh yang islami, yaitu bagaimana ikhlasnya pengajar-pengajar sekolah di daerah Bangka Belitung sehingga muncul Laskar Pelangi. Ya, mereka enggak memperdulikan fasilitas, berapa perolehannya, yang penting aku ngajar. Dan memang orang itu kalau ikhlas itu plong, makanya Rasulullah mengatakan salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol. Orang itu kalau dongkolan, keselan itu cepat capek. Makanya orang itu kalau punya tiga perkara dalam dirinya akan cepat tuwek, elek, bokek, terus pasti mate. Apa? Satu, diforsir. Forsir. Tapi bukan berarti terus nyantai, leha-leha, enggak. Sirsan, serius tapi santai. Yang kedua, stres. Orang itu kalau diporsir, stres. Tiga, tertekan. Cepet tue, cepet elek, cepet bokek, terus mate. Mate. Antum lihat, beda kan saya awet muda. Kalau enggak muji saya sendiri, siapa yang muji? Beda dengan orang yang sekarang gampang stres, gampang diporsir, tertekan. Oh, umur baru 35, muka sudah 53. Boros. Ini boros. Makanya Rasulullah mengatakan salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Mas, sekarang antum lihat mereka yang hari-harinya siang malam menjaga perbatasan itu emang enggak susah, enggak berat. Ya? Enggak usah jauh-jauh zaman Abu Bakar Umar. Mereka-mereka yang orang kafir loh, Pak. Subhanallah ya, ini kita harus ngiri loh. Mereka dia bisa betah di hutan Jambi. Padahal nungguin orang-orang yang apa gitu, Pak. Enggak pernah mandi. Nyekolahin, ngajarin, telaten. Mereka yang terjun di Papua, ya. Kenapa itu semuanya dijalani dengan penuh bahagia? Karena ikhlasul amal. Cuma kita lebihnya lillah. Makanya Allah mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa tahinu, ayo apa? Wala tahinu, ustaz Arab, ustaz bahasa Arab. Wala tahinu, jangan kamu merasa minder. Waduh, waduh gitu loh, Pak. Belum apa-apa udah waduh-waduh. Lemah akhirnya. Fi ibtigha'il qaum, dalam bersaing melawan musuh Islam. In takunu ta'lamun, kalau kamu kesakitan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga kesakitan seperti kamu. Walakinnakum tarjuna minallah, cuma bedanya kamu punya harapan kepada Allah surga, mereka tidak. Loh, kenapa mereka ujung-ujungnya akhirnya neraka semangat? Masya Allah, dedikasinya tinggi. Sementara ujung kita nanti akhirnya adalah surga, lemah. La wala tahinu. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau mereka kesakitan, kamu kesakitan, oh sama. Mas, sekarang misionaris yang terjun ke hutan-hutan Kalimantan,
ke hutan-hutan Jambi, ke hutan-hutan Papua, sakit enggak? Capek enggak? Bahkan digigit malaria Papua itu, Pak. Ada enggak yang dari Papua di sini? Mana orangnya? Ada? Enggak ada? Wah, ini berarti sekolah bukan Bhinneka ini. Harusnya ada semua suku di sini. Ya, biar enggak dituduh anti Pancasila. Gitu kan? Ya. Jadi di sana, Pak, sekali gigit kalau badan kita enggak fit, lewat. Dan itu berisiko, makanya orang-orang hutan itu pakai lemak babi untuk nutupin, makanya demi lemak babinya mereka enggak mandi. Itu risiko. Ya. Tetapi ikhlas, apalagi kita ikhlasul amal lillah. Contoh gini itu. Ada orang jadi pengurus masjid. Sudah enggak dapat tunjangan, THR enggak ada, diomongin orang. Dituduh macam-macam. Kalau ikhlas enggak peduli. Wong saya sudah jadikan kerja di masjid lillah. Berarti surga. Berarti Allah ngapain saya nengok-nengok kanan kiri. Nah itu. Makanya dari salian ada suatu ungkapan dari Ibnu Hazm yang cukup menarik yang kita harus renungkan. Jangan sekali-kali kamu menyusahkan diri kamu untuk nyenangin orang lain sementara tidak ada ridha Allah. Artinya di sini kita di dalam hidup prinsip saya enggak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Jangan sekali-kali kamu nyusahin diri untuk nyenengin orang sementara enggak ada ridha Allah. Contoh, di kampung naik kelapa susah-susah naik turun buat tahlilan. Rugi. Datang ke famili dari Jakarta ke Cirebon macet untuk bantui acara selamatan ulang tahun kematian. Ya, orang Indonesia itu hebat, mati aja masih diulang tahun nih. Nah, itu enggak ada kalau enggak di Indonesia. Itu kiai-kiai habib-habib itu kan masih diadakan haul. Haul itu apa? Ulang tahun mati. Cuman mereka enggak mau dikatakan ulang tahun. Susah. Dari Jakarta Cirebon bensin habis, uang habis, belum lagi bayar tol capek sampai sono, dosa bukan ridha Allah. Jangan sekali-kali nyusahin diri untuk nyenengin orang tidak ada ridha Allah. Makanya prinsip saya tidak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Ini alhamdulillah antum sekarang di sini. Gimana Mas? Diteruskan enggak ini? Kayaknya sudah ada yang ini anak kasih aturan. Yang ngantuk saya suruh berdiri sampai selesai. Ya, awas ya. Antum sudah ana agreement, kesepakatan sebelum jauh-jauh waktu ngantuk langsung berdiri. Gimana? Enggak setuju? Nah. Ya. Ini kelas Punggowo ini sudah lain ya. Punggowo ini udah enggak main-main. Dibikinin kopi enggak nih, Pak? Nah, ini. Mana ini SDM-nya ini? Ya, Pak Farouk. Antum pelit banget. Bikin aja satu itu. Itu loh yang satu termos itu loh. Satu termos letakin di situ. Dikit-dikit dan antum kasih komando. Ambil paling banyak setengah gelas. Biar cukup. Itu. Ya. Masya Allah, saya itu tidak pernah melihat kajian yang paling pelit ternyata cuma Jakarta. Rata-rata saya ngaji di mana-mana itu air sama snack itu pasti. Di Surabaya kemarin Masya Allah snack, mantep banget. Ini kalau di Jakarta nggak pulang-pulang. Itu makanya ini. Jadi jangan ngantuk. Fokus. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang tidak gampang kesel, dongkol, capek batin. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Ngajar yang ikhlas Mas, itu masuk. Makna ikhlas itu apa? Digaji seikhlasnya? Salah. Akhirnya ngajar seikhlasnya, sak gelemi. Enggak bener.
Jadi kesan ikhlas itu ngajar semau-maunya karena gaji seikhlasnya. Salah. Ikhlas ialah menunaikan hak pengajaran sesuai dengan tuntutannya. Ikhlas. Contoh, kalau antum dikasih tugas kepala sekolah ngajar 30 menit, tuntasin materi yang antum sudah tulis, lesson plan, bab toharoh, definisi, lugatan, wastilahan, kemudian setelah keutamaan, setelah itu penjelasan, syukur-syukur ada syarat, udah menuntaskan hak pengajaran kepada yang berhak, itu namanya ikhlas. Dari sini enggak ada pertentangan, antum digaji sesuai dengan hak yang sesuai dengan kewajiban yang antum tunaikan. Dan bukan maknanya ikhlas terus antum digaji seikhlasnya, seadanya. Nah, di Indonesia itu ikhlas alias seadanya. Gaji seadanya, akhirnya ngajar seikhlasnya. Nah, ini ya. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan antum masuk kelas. Enggak disuruh-suruh Pak Bina, enggak ditekan-tekan kepala sekolah, dengan sendirinya anak harus paham. Anak harus mengerti yang anak sampaikan. Pelajaran harus tertransfer dengan baik ke batin mereka dan tuntas penyelesaiannya. Enggak usah disuruh antum. Itu ikhlas dalam mengajar. Ikhlas dalam berdakwah, ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, Syekh bin Baz nerima gaji hampir 100 sekian juta. Apa beliau enggak ikhlas menjadi ketua mufti? Ikhlas. Kenapa? Syekh bin Baz enggak pamrih. Tetap menjalankan tugas. Digaji enggak digaji itu takaran saya menjadi mufti, saya tunaikan dengan penuh. Kalau ibarat tuntutannya 100, anak kasih 100 gitu loh. 50, anak kasih 50. Jadi ketika seorang guru itu ikhlas masuk ke kelas, tuntutan uraian materi pelajarannya disampaikan dengan baik, anak betul-betul paham. Kalau enggak paham, kalau antum punya bisnis, ya udah, berarti enggak ikhlas antum. Ya udah, kamu mau gitu terus terserah. Enggak ikhlas antum. Kok ya udah gimana? Makanya dari salian dulu ada madrasah pada zaman Ibnu Qayyim, dan sebelumnya sudah berdiri, termasuk pengajarnya di Damaskus itu adalah Imam Al-Ghazali, masuk ngajar di situ, namanya Kutab. Itu setiap kelas, karena yang sekolah itu ulama, Pak. Yang ngajar ulama selalu didampingi, setiap ulama itu dua guru. Nah, ini disebutkan oleh Philip Hitti di dalam kitabnya The Histories of Islam, Islamic. Jadi, ya. Jadi anak-anak ini setelah keluar dikumpulkan. Sudah paham belum? Angkat tangan yang tidak paham. Yang angkat tangan langsung disisihkan, yang sudah suruh pergi. Langsung didrill pada waktu itu. Jadi enggak nunggu numpuk sampai bertumpuk-tumpuk, giliran nanti mau ujian stres sana, langsung aja kes. Dek, tadi materi yang gak paham apa? Udah paham semua? Udah. Nah, ini juga kan gak harus setiap kelas itu dua orang. Bisa saja nanti ada guru piket itu di set. Nah, kan gitu. Nangani per dua kelas. Dua. Setelah kaji, setelah ini. Makanya nanti di sini harus ada jeda. Daripada antum buang-buang waktu drill di akhir, kita coba ada waktu jeda antara ngajar 10 menit, anak dikumpulin oleh guru piket. Dek, sudah paham belum tadi yang disampaikan oleh Pak Sukron? Alhamdulillah Pak Sukron. Masya Allah. Nah itu, alhamdulillah berarti paham. Yang disampaikan sama Pak Yudi tadi, waduh, enggak paham sama sekali, Pak. Ayo, yang enggak paham berapa orang? Saya, Pak. Loh, kok sekelas? Oh, guru nih sih enggak beres, ya.
Yang enggak paham 5, langsung antum tarik, seret. Adik-adik yang angkat tangan 5 tadi di sini tolong. Yang lainnya silakan istirahat, menikmati waktu istirahat. Langsung, Dek, enggak pahamnya mana? Ini Pak, tadi itu hitung-hitungannya Pak Arif kok kayaknya susah banget itu matematiknya. Yang mana, nomor berapa? Oh, ini begini. Nah, udah. Langsung itu jadi anak keluar keras itu paham, enggak kelewat. Ini sistem kutab. Ya. Kemudian yang kedua kriteria murabbi mubdi, yaitu murabbi inovatif. Lah kalau ikhlas tadi yang membuat tiga perkara yang bikin hati orang tidak dongkol tadi yang dua tiganya, yang kedua munasohati wulatil amri, menasihati pemimpin. Kenapa Pak? Karena faktor utama orang kesel itu pemimpin. Nah itu, masya Allah Pak. Kenapa Rasulullah menekankan menasihati pemimpin? Karena di antara sekian faktor-faktor orang itu kesel, dongkol, itu pemimpin. Makanya kita ditekankan munasohati wulatil amri. Nah, yang ketiga waluzumu jama'atil muslimin, tetap bersama dengan kaum muslimin. Karena ya gesekan, suudon, enggak percaya, kadang-kadang negative thinking itu karena enggak ketemu. Makanya kalau bersama terus kan jadi cair gitu. Oke. Sekarang yang kedua al-ittiba'u li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi guru yang kreatif, ikutilah sunnah Rasul. Kenapa Pak? Dalam proses pendidikan Rasulullah itu banyak contoh-contoh yang antum bisa tiru, akhirnya inovatif. Coba ana kasih contoh Rasulullah SAW di dalam inovasi mengajar. Pernah sambil jalan keluar ya masjid, kan inovasi, jalan kan jarang orang ngajar sambil jalan gitu kan. Wahai Umar, bagaimana sikap kamu kepada saya? Ya Rasulullah, saya mencintai engkau di atas segala sesuatu kecuali diri saya. Enggak bisa Umar, sampai kamu mencintai segala sesuatu di atas termasuk diri kamu. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu di atas segala sesuatu termasuk diri saya. Langsung ditepuk, al-ana ya Umar, maksudnya baru sekarang imanmu sempurna. Inovasi. Kadang sambil naik kuda sama Mu'ad, naik kuda, ya Mu'ad, atadri ma haqullahi 'alal ibad, apa kamu tahu enggak hak Allah di atas hambanya, hak hamba di atas Allah. Jadi Rasulullah itu enggak punya gedung, enggak punya lokal, enggak punya laboratorium. Kenapa belajarnya itu sukses? Karena penuh dengan inovasi. Makanya kalau kita ingin jadi guru inovasi, antum pelajari sunnah Rasulullah SAW. Inovasinya terus plus islami gitu loh Pak. Enggak takut-takut kejedot, khawatir nanti jangan-jangan salah. Karena apa? Kalau antum praktek cara pendidikan Rasulullah, cara pendidikan Khulafaur Rasyidin, pertama penuh inovasi yang islami, enggak takut salah karena sudah terseleksi. Nah, nanti tinggal antum menyesuaikan. Contoh aja. Saya ketika mencoba ketika saat saya di Jerman survei TK yang dikelola oleh Turki ketika tahun 2004 itu Turki memiliki 460 Islamic Center seluruh Jerman. Yang Islamic Center itu terdiri dari masjid plus sekolah atau kadang-kadang masjid tapi tempat taklim aja. Nah, itu diizinkan pemerintah sah. Nah diri salian, saya sangat tertarik ketika dikasih beberapa materi pengajaran TK. Jadi hitung-hitungan itu sekaligus belajar siroh. Ini kan inovasi hijroh, jadi anak diajak hitung-hitungan satu hijroh dari rumah, ini rumahnya Rasul nomor satu. Nanti nyampe gua sur nomor dua, ayo satu tambah dua berapa, sekaligus. Nah di sana nginep 3 hari 3 malam, tulis nomor 3.
Jadi anak kenal nomor tiga, anak kenal juga sirah. Terus kemudian perjalanannya berapa kilo, sekian. Kemudian berapa hari. Ini sekaligus mengajar matematik buat anak-anak TK dan sekaligus juga menanamkan sirah nabawi. Jadi enggak usah matematik sendiri, sirah sendiri kan enak. Nah itu. Jadi di sana Pak, kalau pengajaran di TK tidak ada pilah-pisah materi. Semua terkait. Ngajar matematik ya sirah, ya ini semua. Ya sosialisasi ya ini sehingga mereka cenderung istilahnya memiliki keterkaitan. Itu tidak pecah-pecah. Nah, yang ngeri kan ego materi ya. Matematik enggak mau dicampuri sama sirah. Sirah juga ego dengan sirahnya. Enggak mau kerja sama dengan guru ini ya hancur sekolah. Itu ya. Dengan demikian ittiba'us sunnah, al-ittiba' li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu perkara yang nomor dua harus kita tekankan di dalam masalah kriteria guru yang inovatif. Yang ketiga tabannit tafkiril ijabi, membangun cara berpikir positif atau positive thinking fil hayah di dalam kehidupan, atau dalam bahasa simple selalu optimis. Jadi sebagai seorang guru tidak boleh memandang pesimis kepada anak, tolong. Jadi anak-anak dari TK, SD, SMP, semua ini anak-anak sempurna, cuman kadang waktunya aja yang belum sampai kesempurnaan itu. Ada yang bisa sampai waktunya 2 bulan, ada yang 2-3 bulan, ada yang 2 tahun. Nah itu loh. Jadi tidak ada anak yang lemah, tetapi yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Tidak ada anak yang bodoh, namun yang ada adalah anak yang belum bisa mampu menghilangkan kebodohannya. Dan tidak ada anak yang cacat, tetapi anak yang belum mampu menggali beberapa sisi kelebihannya, kesempurnaannya. Contoh aja gini aja deh Mas. Sampai hari ini Anda enggak cacat pada diri kita masing-masing, padahal sudah Masya Allah. Ada enggak di antara kita dulu ditanamkan, diajar oleh guru-guru di SD atau SMP, baru sekarang ngeh kalau itu baik? Oh iya ya, benar kata Pak Bina dulu. Nah, itu anak-anak yang kita didik yang sekarang ini mungkin di perguruan tinggi kelas 2, kelas 3, mungkin baru ngeh kalau itu benar. Oh iya ya, Masya Allah, benar tuh. Anak dulu itu ngeyelin sama ustaz itu. Ada, Masya Allah, ibu-ibu yang dulu ketika di SMP, SMA, tukang ngeyel, tukang apa, ngeledek jilbab. Wus, pokoknya kalau sama jilbab itu udah nek, antipati. Ternyata doktrin-doktrin guru agama yang jilbab itu penting, jilbab menjaga kesucian, baru ngeh setelah punya anak 4. Oh iya ya, Masya Allah. Dulu guru agama saya itu dulu. Nah, itu lah. Oleh karena itu, kalau kita sekarang berpikirnya seperti itu, positive thinking, selalu optimis di dalam menghadapi anak, kita akan jalan terus. Enggak ada istilah marah-marah sama anak, ngapain? Enggak ada istilah musuhan sama anak, benci-benci sama anak. Kalau seandainya antum marah sama anak, itu marahnya sayang. Berangkat dari kasih sayang. Yang nomor 4, al-iltizamu bihusnil khuluq, komitmen terhadap akhlak yang mulia. Komitmen terhadap akhlak yang mulia. Apa artinya komitmen terhadap akhlak yang mulia? Artinya seorang guru itu minimal dituntut untuk menghiasi diri akhlak kaitannya dengan mengajar. Akhlak mengajar apa sih? Itu minimal itu antum harus punya. Kalau antum akhlak seperti akhlak Rasul hebat, alhamdulillah ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Minimal antum punya akhlak sebagai seorang pengajar. Apa saja? Sebutkan 3. Akhlak sebagai pengajar. Padahal Pak.
Loh, gimana ini? Hah? Hah? Apa? Disiplin, al-indibad dalam bahasa Arabnya. Betul. Jujur, terus? Hah? Sabar, ikhlas, terus? Perkataan yang baik, terus ada lagi yang paling utama. Ayo. Hah? Hah? Keteladanan, ilmu jelas. Keteladanan ini yang puncaknya takwa. Takwa itu Pak sebetulnya akhlak paling tertinggi. Makanya ketika Allah Rasulullah menjelaskan tentang akhlak, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwa. Bertakwalah antum kepada Allah terhadap diri antum, terhadap keluarga antum, terhadap anak-anak didik antum. Kalau antum sekarang masuk dengan akhlak takwa, ya Allah, anak ini kalau saya enggak ajar padahal bayarnya sama, anak apa enggak aman, anak enggak khianat nih, enggak amanah saya. Loh, takwa nanti dimintai pertanggungjawaban Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Betul. Di sini kepala sekolah adalah mas'ul, tapi ketika antum ngajar saat itu antum mas'ulun anhum. Mas'ulun anhum. Antum bertanggung jawab terhadap mereka. Masuk ngajar. Makanya dari sekalian kalau antum bertakwa juga menyampaikan materi juga enggak semenak seenak-enaknya. Makanya tadai ulama ustaz kalau bertakwa enggak mungkin menyampaikan seenak-enaknya. Takut kepada Allah kalau nanti fatwa saya salah, menyesatkan umat. Lah sekarang kan model viral-viralan aja, yang penting viral. Kurang ngaji di dalam majelis ilmu. Ngaji lewat madrasah YouTube-nya, Twitter-nya, WA-nya. Ya Om, sekarang apa faedahnya? Ilmu penggalan 5 menit. Yang cocok, jingkrak-jingkrak. Yang gak cocok, kesel. Itu saya tanya sama antum semua. Ngadu jangkrik hukumnya apa? Ngadu jangkrik hukumnya apa? Haram, apalagi ngadu ustaz. Dan di YouTube itu kan ustaz diadu-adu. Iya, dipotong-potong diadu-adu kunut, selagi. Ada kadang-kadang temanya gak signifikan. Subhanallah, kencing-kucing aja rame. Itu baru kencing-kucing, gimana kencing gajah? Rame. Apa gak ada tema yang lebih unik, lebih mantep, lebih hebat? Akidah dalil. Makanya perpadat taklim majelis ilmu kurangin. Namanya mencari ilmu, mencari. Mencari ilmu antum mencari nafkah kantornya yang datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor. Ya kita datang ke kantor. Antum selagi semangatnya mencari ilmu rendah, maka di situ juga kerendahan ilmu antum, kerendahan agama antum juga. Makin tinggi tingkat keilmuan agama antum, makin tinggi agama antum dan makin rendah juga rendah agama antum. Jadi naik turun dan tinggi rendahnya kualitas agama antum ke agama antum tergantung kualitas ilmu antum. Makanya Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah beragama dengan baik, dipahamkan agama. Nomor 5 ini wabil khusus. Nah ini dirinci oleh penulis apa? As-sa'yu li tahqiqi taqwallah, berusaha untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. As-sa'yu li tahqiqi taqwallah, berusaha mati-matian untuk mewujudkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Intakilah hai sumakunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana aja, enggak nunggu Ramadan. Menjadilah anakku takut atau di tempat-tempat khusus. Bahkan Rasulullah mengatakan intakilah hai sumakunta,
Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dan takwa itu definisinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah. Berarti takwa, laksanakan perintah Allah di mana saja kamu berada. Dan meninggalkan larangan di mana saja itu berada. Itu takwa. Jadi ketika antum menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena takut neraka, itu takwa. Nah sekarang kan banyak guru-guru yang enggak bertakwa, buktinya dengan cuek rokok di depan santrinya. Dengan cuek mereka pacaran, bahkan masya Allah ada yang pacaran dengan muridnya. Loh ini guru paling enggak bertakwa. Dengan cuek kadang-kadang, masya Allah tidak takut kepada Allah. Kalau dia makan dengan berdiri, minum dengan berdiri, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu merusak anak, merusak keteladanan. Mati. Sejak tadi mas. 5 menit. Kemudian yang keenam. Kriteria murabbi yang mubdi' adalah qira'atu siyaril ulama, membaca biografi orang-orang besar. Jadi guru-guru mohon maaf, ketika antum sekarang ada waktu senggang, tolonglah sekali-kali megang buku tentang kisah para sahabat. Gak peduli, gak harus guru agama. Guru matematik juga penting, kimia fisika penting. Kenapa? Untuk minimal memotivasi diri. Kadang ada masa kendor. Oh ini ada figur masya Allah. Ya, ini Imam Syafi'i begini, Hayat Tabi'i, ada Imam Al-Uzari, ada Imam Al-Kisaji, masya Allah. Ya. Dengan demikian, qira'atu siyaril ulama ini ada nilai plus. Bagaimana pengalaman Imam Al-Kisaji di dalam tahan bantingnya mencari ilmu, yang gagal sampai 4 kali belajar ilmu nahwu ternyata masih semangat lagi, ada hasil. Terus kemudian bagaimana Imam Asy-Syafi'i di dalam belajar kepada Imam Malik dalam waktu singkat, karena tidak boleh mengikuti kajian Imam Malik, maka kecuali harus hafal muwatta, dia hafal muwatta dalam waktu 20 hari. Tahu nggak kena-kena, karena mbak ngandelin HP, udah ada di HP kok, nanti tinggal pencet. Makanya makin hari makin datang kiamat, tanda-tandanya ilmu itu punah. Subhanallah, adanya. Sekarang orang kan malas belajar, karena apa? Ngandelin tuh ada di HP, lupa pun ngoleh temannya, mas kirim tulisan kemarin mas kehapus, katanya. Jadi sekarang gairah menghafal itu. Nah kalau untuk membaca surahnya Imam Bukhari bagaimana membukukan hadis, satu malam itu bangun sampai 20 kali, bangun tidur. Ketika mulai tidur ingat satu hadis yang penting untuk ditulis, malam lagi ditulis. Coba bayangkan kegigihan Imam Bukhari, kadang-kadang jalan sampai jauh nyampe Irak. Ternyata perawi yang didapat adalah tidak patut. Akhirnya hadis yang sudah dicari perjalanan jauh tidak bisa diterima. Kalau antum kan ya capek dan gila. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya pernah 3 hari 3 malam keliling Madinah untuk mencari satu hadis. Nungguin ini hadis di siapa ya? Dicek ulama ini enggak ada, ulama ini enggak ada, sampai ketemu, oh ini sanadnya. Kalau kita sekarang enak, tinggal download, tanya mas Google, keluar hadis Bukhari, keluar hadis Muslim, belum ya. Nah ketika kita membaca ceritanya seperti itu, contoh aja kecil sebagaimana masya Allah kehidupannya. Sampai di mobil pun beliau bukan santai, tetapi disempat-sempatin untuk baca buku karena beliau buta. Salah satunya disuruh membaca.
suruh membaca. Tolong baca ini. Pernah ada yang disuruh baca. Ayo, ini si Fulan ini tolong bacain. Cek. Kita dalam perjalanan sekali-kali kita nyantai dong, lihat pemandangan. Sudah, ada yang lihat pemandangan, ada yang bacain saja. Sampai begitu. Dengan demikian dan ini sekalian hidupnya masya Allah bernilai. Jadi rohbah bagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani pernah dia beliau kelupaan satu masalah. Yang masalah itu ada di mana? Akhirnya nyari itu terpaksa membuka hampir 100 buku. Diulangi lagi, disisir satu-satu. Buka selesai, enggak tahu. Buka selesai sampai ketemu. Akhirnya ketemu ya Allah, cadet. Nah, Ibnu Taimiyah sampai bisa mengatakan, setelah saya membaca ratusan kitab tafsir dari kalangan ulama salaf, belum pernah aku menemukan di antara mereka mentakwil asma wa sifat. Loh, berarti beliau ini baca semua dari awal sampai akhir. Nah, kita kan enak tinggal terima kesimpulannya Ibnu Taimiyah tadi, tinggal ngomong. Beliau membaca satu-satu. Imam Al-Ghazali ketika dia frustasi belajar aku gak bisa-bisa duduk termenung, akhirnya melihat semut naikin makanan berkali-kali ke tembok, akhirnya berhasil. Loh, semut aja bisa, kenapa saya enggak? Bangkit lagi belajar, akhirnya jadi ulama. Ini sirah para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in selalu membuahkan satu kebaikan untuk kita, apalagi guru. Saya turunkan di buku saya Golden West di akhir nasihat, di kisah nasihat itu ada seorang ulama ya, yang diturunkan juga oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sifatus Sofa. Di dalam hari-harinya pokoknya kalau sudah maghrib tutup tamu, buku tamu tutup ini. Loh, dia fokus hanya kepada Allah dan ilmu. Dan malamnya pembacaan Quran, dia mulai siangnya mengajar berdakwah terus. Coba Imam Nawawi satu hari 14 taklim, dan itu juga gak harus niru. Minimal itu sekali aja deh seminggu. Imam Nawawi itu 14 kali mengajar dan belajar majelisnya. Coba bayangin Pak. Sampai-sampai dia tidak sempat makan kecuali siang, itu pun roti yang keras untuk supaya bisa masuk perut, dicelupin air, dibasahin, dimakan. Makanya ketika beliau ditanya, wahai Abu Zakaria, kenapa kamu gak mau nikah? Jawaban beliau apa? Perempuan mana yang mau sama saya? Makan saja sekali. Jawab yang belakang tuh. Jadi ini sendiri betul, makanya perempuan itu ciri khasnya apa yang aku punya, bukan apa siapa yang aku punya. Sehingga laki-laki rata-rata rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa, dan perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa. Dan kalau belum balik gak paham sudah. Selalu mengevaluasi pola pikir, pola tingkah laku yang membuat lunturnya kesehatan jiwa, alias turunnya kesehatan psikis.
Artinya kita evaluasi. Contoh gini Pak, kenapa? Ya, sudah di ini, diperhatikan nggak kue? Perhatiin nggak? Atau ditutup? Masih ada waktu kan? Gini, pas kadang-kadang kita capek batin. Kenapa ya si Ibu Hajar ini kok selalu sulut sama orang? Antum evaluasi. Kenapa ya saya kok? Nah, pasti ada sesuatu. Makanya di sini murojaah wa taqwim mengevaluasi dan meluruskan pola pikir wal musallamah, pola tingkah laku yang menyebabkan seorang murabbi turun tingkat kesehatan rohaninya, kejiwaannya, psikisnya. Dan sombong ada orang aman kok sama orang selalu aku ya, kenapa ya murojaah terus ya, kenapa sih anak kok suka marah-marah ya, ya ada masalah dikit marah atau tersinggungan, evaluasi. Dan semua saya antum ini semua, bahkan masya Allah antum pernah kita dulu ngaji kitab namanya Al-Akhlaq Wasiyah karya siapa, Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan di situ termasuk kejujuran dan ketulusan di dalam hidup adalah menceritakan aib masa lalu untuk pelajaran. Diceritakan aib masa lalunya, subhanallah Pak. Itu kalau antum baca orang-orang dia yang namanya emosian, gampang marah, gak terima takdir, suka tersinggung, disampaikan semua. Dalam perjalanan hidup saya kikis, saya luruskan, saya evaluasi, saya ini kan akhirnya alhamdulillah ini jadi ulama. Ya gak bisa sekarang, besok, terus. Jangan menilai orang dulu deh, masa sekarang dengan dulu. Jangan, ini bikin setan terus berjaya. Ah dulu, dulu saya merokok, dulu saya tahlilan. Nah mengapa? Terus terang aja. Itu, saya dulu itu mau lintar. Itu dulu, agak gitu. Jangan. Bagaimana sekarang? Karena yang ditanyakan oleh Allah dulu itu sudah tobat belum? Sekarang kerja apa antum? Besok gak jelas. Ya berarti sekarang apa yang saya lakukan? Dengan demikian terus berjaya dalam kondisi kenapa ya? Saya kok gak gairah pengacaranya. Antum evaluasi. Ada waktu untuk duduk. Ya duduk bisa sendiri. Pulang ngopi sama istri. Ya gantian satu cangkir gitu kan gitu. Ngomong deh saya di kelas. Kok lihat anak itu sumpah aja. Ya kenapa mas? Emang anaknya jelek-jelek apa? Iya itu masya Allah. Kelasnya rusak. Bangkunya gak kalau udah mas kan bisa juga ngasih anak-anak sebelum ngajar 5 menit tausiah. Terus bangku suruh menertibkan. Karena memang kalau ngajar semerapat gitu memang saya sendiri gak bisa kok mas. Karena dapat masukan. Murojaah. Jadi murojaah itu ngaca bisa, ngaca bisa sendiri, melihat diri sendiri. Duduk sama orang lain berpengalaman, Pak. Saya punya kasus ini, Pak. Ada anak di kelas ini kok saya ajarin itu enggak paham-paham. Pengalaman saya ya saya usir aja, Mas. Udah itu. Jadi sudah teranon ya. Sudah enggak usah konsultasi sama antum anak. Mas, ini lagi anak ngadepin anak itu masya Allah tengil banget mas. Ya kenapa? Gak tahu itu mas. Anak ini berani sama guru ini. Antum kali potongannya gak meyakinkan. Gitu. Oh setelah dipelajari-pelajari iya. Antum ini tampilannya gak meyakinkan. Gini mas, kalau antum ingin meyakinkan tampilannya, antum masuk. Iya. Pakai pakaiannya yang rapi. Nah antum begini. Aduh, anak aja lihat antum sumpah. Benar. Pakai dandanan yang bagus, masuk kelas semprot minyak wangi. Masya Allah Pak, ternyata kenapa Ibnu Abbas ketika dialog sama Khawarij ngeri atau dibunuh. Semua yang mau dikirim itu maju mundur. Ibnu Abbas datang, apa yang dilakukan? Dia pakai pakaian yang paling bagus, sisiran jadi apa rambut paling tonis, kemudian pakai minyak wangi. Jadi
makanya sampai ada aroma terapi ya. Nah Anda pakai minyak yang aroma terapi ini lagi keselana, set masuk kelas itu anak itu jadi bohong banget. Alhamdulillah Pak Ustaz, gimana kabarnya? Kok beda ya? Berarti Anda harus rajin-rajin beli minyak aroma terapi. Inovasi juga ini kan, inovasi. Loh Mas, percaya sama saya ya? Iya Mas, anak putih kan Mas, anak dadanya yang bagus, meyakinkan, bentuknya elegan, terus baunya minyak wangi bagus, ternyata anak itu melek. Terus ditandani cara penyampaiannya, ya, cara penyampaiannya itu jangan monoton. Sudah duduk olah katanya itu aja anak. Bagaimana membuat orang 4.000, 5.000 gak ngantuk, gak gaduh. Itu ada inovasi, gak anggap dakwah terus dakwah aja gitu. Makanya ada sebagian ustaz yang menarik, ada yang tidak. Bukan soal penyampaian materinya, di samping gayanya dan dandanannya tadi gitu. Oleh karena itu guru juga gitu, antum masuk, Masya Allah, kopiahnya letak. Allah melihat kopiahnya jadi suram gelap ya. Ya Allah Pak, dunia saya gelap Pak. Kenapa deh? Aduh Pak, saya melihat kopiah Bapak ini langsung itu Pak, terinspirasi kayaknya itu Pak, keranjangnya salah itu Pak. Ya Allah, lu kan gitu. Walaupun antum gak kopiah, tapi kumis kayaknya cukurnya bagus, yang penting tidak poza ya. Minimal lumayan gitu. Aku tahu kami. Ya. Yang masuk. Ya. Makan dikit enggak apa-apa. Kopinya saja ini lain loh kalau dilihat orang. Karena mahal ini. 150 real. Ya. Ini anak kasih contoh aja. Makanya di syuting juga indah. Tampilan diri, tampilan kelas. Gak ada masalah, hanya 5 menit. Ayah anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, bangku ditetipkan, ya dirapikan, jangan ada sampah berserakan. Rapi, antum ngajarnya juga enak. Nah, hal-hal yang seperti ini harus ada pelajaran. Oh, Bapak anak. Ada waktu beberapa menit, sampai 7 aja, nanti kita tambah pertemuan yang akan datang 7 lagi, 7-7, sampai 23 selesai, dan baru berpoin nanti. Silakan, mungkin ada yang tanya. Daripada nganggur, daripada ada kerjaan lain, mendingan ke sekolah sunnah.
upgrade C lah. Nah ini cara mengupgrade atau cara merubah paradigma seperti itu gimana? Atau memang ini memang dari kenyataan? Ya memang di Indonesia ini dimanapun, mau di partai politik, mau di lembaga sekolah, mau di dakwah juga, manusia terbagi menjadi tiga: pemain, pendukung, penonton. Nah, atau dalam kalimat ungkapan yang agak lebih elegan, masa mengambang. Nah, masa mengambang ini cenderung ternyata angkanya lebih banyak. Sampai dakwah pun sekarang ini banyak masa mengambang, nonton sana, nonton sini. Ya ngaji ke saya, ya dengar roja, ya dengar rasil, ya dengar masa mengambang. Dan kalau ditegur pun, mah ngaji di mana aja sama pak. Yang penting kita selektif aja. Udah antum baru belajar bagaimana ngaji. Sok banget loh. Ustadznya aja bingung. Syubhat, asyubhatu khatafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu amat menyambar, hati itu lemah. Imam Thawus saja ketika melewati Mu'tazilah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku tutuplah telingamu karena syubhat itu menyambar, hati ini lemah. Nah partai politik juga gitu kan, gak ada yang simpatisan yang fanatis, gak ada. Makanya kadang-kadang tahun ini ke Golkar, besoknya ke PAN, belum sana sini. Nah masa mengambang ini banyak. Nah ternyata menimpa di pesantren. Ya. Ada yang guru-guru memang faknya dan dia memang hobi. Ada yang tadi memang hanya sekedar kegiatan entah sementara atau mungkin hanya sekedar iseng ini, tapi tekun dia. Nah, ada yang betul-betul tadi terpaksa. Nah, yang model seperti ini gampang dodor. Dijanjiin Golkar gede sedikit, pindah ke Golkar. Dijanjiin PAN gede dikit, pindah ke PAN. Terus. Nah, bagaimana melangkah ke sana? Hadirin sekalian, kaderisasi. Dan kaderisasi itu baru muncul ketika ada ujian-ujian. Masya Allah Pak, ada hikmah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa Rasulullah menerima kesepakatan jelas? Sangat tidak adil. Di antaranya apa? Wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang mau murtad, silakan jangan dialami. Tapi kalau dari kelompok kita mau masuk Islam gak boleh. Dalam masa perjanjian ini jelas gak? Kalau yang melihat secara zahir diterima oleh Rasulullah, subhanallah, hikmah di balik itu besar. Rasulullah sedang mengadakan seleksi alam. Pengikut saya ini pengikut benar kan? Nah ini kan teruji nih, lorong. Ternyata nggak ada satupun yang lewat. Oh berarti ini siap untuk melangkah lebih tinggi grade berikutnya, yaitu jihad. Karena kalau di dalam suasana aman aja khianat, apalagi suasana perang, wah lewat ini perjanjian Hudaybiyah. Jadi kaderisasi, seleksi, seleksi itu bisa alam, bisa betul-betul mikro. Ini. Makanya ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ungkapan yang sangat bagus dari Pak Zakasi, pemilik pondok-pondok. Pondok itu kayak lautan, sampah itu aku nyinggir dengan sendiri. Tidak ada kecuali suci, bangkai-bangkai itu nyinggir. Kenapa? Karena memang pondok itu bukan suasana kandang mulia semata-mata. Ya. Nah dari sinilah kaderisasi, seleksi, dan seleksi itu bisa bentuknya tadi ujian sistem atau ujian alam. Dan subhanallah terbukti tidak ada satu sahabat pun yang lepas. Masya Allah, hebat. Ternyata di balik itulah Rasulullah bersikeras menerima perjalanan.
ambil tangannya, duduk Umar, duduk. Duduk, khutbah dia. Alhamdulillah, sampai mangkana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Allah dia hidup tak pernah mati, siapa yang menyembah Muhammad dia sudah mati. Wa ma kana muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu tidak ubahnya utusan seperti utusan lain. Nabi Nuh mati, Nabi Ibrahim juga wafat semua, termasuk Nabi Muhammad yang wafat dibukit. Ternyata hikmah besarnya Masya Allah, seleksi alam buat pasukan Rasulullah. Kalau sekarang sudah tidak dijamin khianat pada waktu aman, apalagi perang. Itu aman aman. Jadi kalau kita ditanya, kita pertajam tadi kaderisasi sama seleksi, itu gak ada lagi. Makanya people instinct itu harus dipertajam. Ya tentang pernak-perniknya, ya bagaimana kita itu menciptakan suasana, ya lingkungan yang tetap, lingkungan yang aman nyaman itu tergantung buahan gitu. Lingkungan kerja yang bagus, kesejahteraan yang bagus kan itu. Lingkungan kerja ini ditentukan oleh apa? Harmonis, bukan harus gandeng-gandeng semua, harus pakainya harmonis. Yang penting ada harmonika. Harmonika ini ditentukan oleh dua hal. Satu, muncul solidaritas yang tinggi. Dua, kekompakan. Nah ini bagaimana pimpinan-pimpinan ini menciptakan inovasi-inovasi untuk menciptakan suasana solidaritas kompak. Contoh kemarin family gathering, nanti apa, mungkin gendong-gendongan gitu, gantian gitu. Hari ini Pak Arif gendong Pak Amadi, hari ini itu umpamanya. Intinya di sana kita bisa mewujudkan. Satu lagi terakhir, ya silahkan. Bismillah. Tadi dari kriteria seorang murabi ada satu set dari para asatizah yang belum tersampaikan, yaitu kriteria adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau anak aplikasikan dalam sehari-hari, ketika kita terlalu dekat dengan orang tua ataupun kita terlalu intens berkomunikasi dengan orang tua, sementara dalam satu populasi itu ada puluhan, ada ratusan, bahkan ribuan lebih aja. Kurang lebih hampir 1.200-1.300. Kalau keseluruhan, tapi kalau scope untuk SMP itu kalau tidak salah 400-340. Dalam arti kata, ketika kita mengenal dekat dengan si salah satu anak, itu dekat dengan salah satu orang tuanya. Kalau tadi saya tadi menawarkan ketika dalam satu kasus, kita menggunakan metode putar. Kita lihat dan kita dalami, terus kita antisipasi saat itu juga atau hari itu juga. Tetapi di lapangan mungkin ada satu angle yang tidak bisa kita lewati. Ketika kita melirik, ini anak memang ada kedekatan hati sama kita, ini anak jauh dari kita. Ada hal-hal seperti itu yang mesti kita luruskan lagi dalam niatan hati kita, bahwa merobi itu adil kepada semua, bukan hanya satu orang ataupun dua orang ataupun tiga orang. Ya memang di antara akhlak seorang robi adalah al-adl wal insaf, adil dan objektif. Adil itu dari kalimat al-adl, yaitu seimbang. Makanya pengadilan artinya menyeimbangkan putusan lewat hakim yang ada. Dan para ulama ketika mendefinisikan al-adl, al-adalah adalah istiqamatul dini wal muru'ah, lurus agamanya dan baik muru'ahnya. Muru'ah itu perilakunya. Siapa saja yang lurus agamanya, baik perilakunya, insya Allah dengan sendirinya adil. Makanya siapa yang ingin adil kepada siapapun, termasuk atasan bawah-bawah, dan gunakan Islam, istiqamatul dini wal muru'ah,
bisa lihat karena Islam itu telah diciriin, disifatin oleh Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Siapa yang ingin ambil jujur, pakailah kalimat Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dengan demikian, siapapun yang paling menerapkan syariat, insyaallah paling adil. Dan siapa yang jauh dari syariat, insyaallah jauh dari keadilan. Contoh, antum terapkan akhlak Islam, syariat Islam ketika berhubungan dengan anak, ketika berhubungan dengan orang tua, insyaallah dengan sendirinya adil. Contoh aja sama mama, ya, sama ibu-ibu. Saya laki, terlalu dekat bisa fitnah, terlalu jauh dimusuhi. Udah, Islam memerintahkan apa? Kita harus menjaga jarak. Bagian diri ini Islam. Bagian Rasulullah mengatakan, "Mataraktu fitnah, taraktu, mataraktu ba'di fitnah dan al-taraktu ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Gitu. Sekarang sama anak. Allah dengan Rasulullah mengatakan, "I'dilu baina auladikum," bersikaplah adil kepada anak-anak, anak didik. Adil di sini tegakkan hak-hak dia yang dituntut oleh Allah, dibebankan ke kita. Hak anak di kelas ini sama. Kenapa saya harus beda-bedakan senyum? Hak anak ini sama, bayarnya sama. Makanya saya di sini Pak sampai hari ini tidak berusaha mengenal orang tua mereka di sini. Bahkan kalau disalahkan ya silahkan aja. Kadang saya itu ketemu wali murid itu nggak ngerti kalau itu wali murid. Karena anak khawatir sakit hati, rusak hati. Ini ternyata anaknya si Fulan. Anak nyalamin anak nanti berbeda. Kan kadang-kadang ketemu di mana Kalimantan, ini Surabaya. Assalamualaikum, anak wali murid dulu ya Pak. Insya Allah terus berapa? Karena yang paling penting aku di sini punya anak yang harus saya didik. Ketika ketemu salaman, nggak peduli anaknya siapa, salamannya sama, nyapanya sama. Itu yang nyuruh Allah. Itu baina auladikum, bersikap adil sama anak kalian. Mau sekarang ganteng, tinggi, putih, hitam, sama. Karena hasilnya nanti, jamnya nanti, kita sudah sesuai enggak tuntutannya dengan pemberian. Udah itu aja. Dan kita Pak, Masya Allah, kalau umpamanya maaf ya, maaf ini. Antum rada jag, apa ya, rada kurang care sama anak karena bentuknya udah hitam kuntet. Maaf, subhanallah. Antum lihat sekarang, ada dulu santri kita namanya Wahid. Subhanallah. Kalau antum lihat, ya sekarang Pak jadi anak Masya Allah. Mulai sekolahnya lancar, ini kemana. Sudah jadi apa sekarang? Sudah, Masya Allah. Tanggung jawab. Kita gak bisa dilihat. Ini anak orang udah ini, udah ini. Makanya saya tidak berusaha untuk mengenali ini anaknya siapa, ini anak siapa. Kalau kenal sepintas saja, itu kadang lupa. Ketemu lagi pun itu wali murid, ya namanya muka kadang-kadang mirip. Ketemu di kajian itu ribuan orang, muka kan 40 satu itu sama kan. Tiap 40 orang kan muka satu itu sama. Oh ini kurang enggak. Dan pokoknya yang penting anak di sini saya berikan hak pendidikan, hak senyum, sapa, salam, sopan, santun, salam. Ini adil, Pak. Adil. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan memberikan keadilan kepada Allah. Oke, karena waktu sudah jam 3 dan menantu juga sudah habis ini makanannya. Sudah habis. Dikasih apa tadi? Makanya menantu jangan-jangan ada narkobanya. Itulah Bapak Rok ya. Satu bungkus
ongkos kapal itu berapa? 2.500 ya? Tentu beli Nescafe itu kan satu botol. Terus habis itu termos, ya finish itu sama gula. Jelas bawa masing-masing dari itu. Ibarat plastik kan bisa, ya. Saya pakai supaya kajian kita agak sedikit bergairah.